Buka dulu baru boleh. Coba dibuka, bisa dibuka nggak? Bisa dibuka. Apa sih yang? Apa manis? Mungkin dia nggak manis. Manis. Luna itu Luna. Ya turut coba. Mau cuma coba? Manis katanya kak. Macam. Ada baunya, bau apa dia? Masam baunya? Nanti dia ajak pulang ini. Macam. Enggak, ditaruh. Mana lagi? Apa lagi ya? Apa nih? Harus ditanyakan yang ini mana? Bukunya bendera pun. Kita sudah pernah. Undangannya sudah pet. Sudah puasa. Ayo. Boleh lagi? Kalian masih pasir. Ini keranjangnya ya. Ambil. Udah deh, kita tidak menemukan apa-apa lagi. Cari yang lain. Mungkin kalian bisa mencari bunga. Itu bunga. Nanti dari bawah itu. Aku kumpulnya nanti. Oke. Aku makan bunga. Oke. Iya, silakan. Dia harus sincer. Oh, kalian banyak sekali mencari bunga. Ini buah apa ya? Kira-kira. Ada yang tahu enggak? Tahu. Buah apa? Buah. Ada yang tahu nih. Apa? Kelapa. Buah kelapa. Tapi ini bisa jadi besar kalau masih di pohonnya. Dor dan ada duri di sana. Gimana? Ada 4 kakinya berapa deh? Ini punyanya ke sini mah benarnya. Bangun. 2 3 4 5 6 7 8. Berapa kakinya, Dek? 8. Ini satu lagi. Aku bersihkan. Apa Tanda-tandanya besar, tanda-tandanya. Wah, gitu. Terus aku gitu. Ya,
Mau nipu apa? Mau kencing? Aku juga mau kencing. Sini. Kata macam bukunya, sini dulu nih. Kata ceritain bukunya, sini. Ini dulu yang ini. Bila tahu. Ada seekor monyet. Monyet. Dan ini harimau. Yuk kita dengerin kakaknya bercerita. Kita ya. Buku satu. Si monyet kali ini ngoek-ngoek dia. Ya. Kakak ikut katanya kak, duduk semuanya di bawah, ayo. Duduk, kakak cerita. Boleh kakak di atas duduk kalau begitu ceritanya. Terlalu no, kak. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, mundur dikit. Mundur dikit. Mundur dikit, kak. Abang mau panjang aja. Halo teman-teman. Halo. Halo. Oh no. Nah. Aku Pak Kumis kan? Ini Pak Kumis. Halo. Oh, di sini ada yang biasanya yang ada musiknya. Tahu nggak? Odong, odong. Kayak odong-odong nggak? Nah, Pak Kumis bilang, lihat, aku seperti siapa ini yang bergelantungan? Yang suka bergelantungan, monyet. Siapakah kalian yang mau jadi monyet? Oke, nanti lu tuh bergelantungan ya di pohon mangga depan rumahnya. Nah, datanglah si monyet. Nah, dia menyapa si harimau. Harimau. Gimana suaranya? Nah, si harimau bilang, siapa yang bisa membantuku? Saya. Ah, si monyet-monyet bilang, aku bisa gitu. Tapi enggak tahu bantu ngapain. Nah, ternyata nyapu. Disuruh ngapain aja ini? Nyapu. Nyapu semua. Entah. Iya, di lantai ngepel. Ini pakai apa dia? Bersihin kaca. Iya, sapu dulu. Atau namanya kemoceng. Tiba-tiba si harimau melihat harimau yang lain di sini. Jahit. Ini enggak ada harimau ya? Di dalam airnya tuh. Kalau ya. Beku ya. Tidak sayang. Ini seperti kalian berada di depan cermin. Tahu cermin? Saat sisiran ada siapa di cerminnya? Ada kaca. Ada orang siapa di sana? Kalau kamu di depannya tersisir, coba kamu ke sana. Coba kamu ke sana. Ada siapa di sana? Ada cantik. Ada siapa di sana? Siapa yang kelihatan di cerminnya? Siapa kelihatan? Saya. Berarti sama seperti harimau ini. Siapa yang kelihatan di sini? Harimau. Harimaunya, bayangannya namanya ya. Tapi dia tidak tahu itu. Dia menganggap ini adalah musuhnya. Kalau begini-gini, akhirnya dia jatuh. Dan di sanalah si monyet tertawa. Kamu kuat harimau, tapi kamu bodoh. Itu adalah bayanganmu sendiri, itu katanya ya. Nah, itulah si odong-odong. Ini juga tempat cangkir. Itu tempat apa lagi? Bisa boleh.
Ini tebak. Air yang apa? Merah apa namanya? Itu air panas. Yang biru? Air dingin. Air dingin. Kalau yang enggak dingin enggak panas di mana? Di sini. Sudah nih. Sudah apa namanya itu? Yandra gimana? Ya, yuk. Thank you.
lagi, ada ide yang lain? Apa? Ulang. Ide perangkat yang bisa menangkap. Oh. Antir, apa? Perangkap, membuat perangkap. Mari kita lihat, apakah mereka membuat perangkap? Wih, para binatang yang melihat, yang mengetahui, rencana itu berkata, tadi si sapi berteriak apa? Si bebek? Bagi? Suara. Jadi mereka berpikir, saat malam tiba, para pencuri sudah siap untuk menangkap si sapi. Dan pertama kali yang harus dilewati adalah kandang bebek. Kuek, bebek yang harusnya berbunyi kuek kuek kuek. Sekarang dia berbunyi. Suara apa itu? Kuda. Suara kuda. Kamu dengar? Oh, ini apa ini, Bu? Wah, ini bebeknya. Ya, Bu, suara kuda. Dan si para pencuri mendengar, wah, ada suara kuda. Berarti kalau mau ke tempatnya si kuda, belok kanan katanya. Wah, mereka belok kanan. Dan si anjing sudah berjaga dan dia berkata, katanya apa? Dia berubah suaranya menjadi apa? Bebek. Wah, kalau begitu kita sudah ada di jalan yang tepat, katanya para pencuri ini. Terus ada yang berkata, si kucing yang ada di dalam sini berkata, babi. Itu suara babi, berarti kita sudah sampai di kandang babi, kata para pencuri. Dan si ayam berkata, me, bukan me. Suara apa itu harusnya? Kambing. Suara kambing. Wah, kita sudah sampai di kandang kambing. Dia tertidur. Dan kemudian si bebek yang ada di kolam berkata, sapi. Wah, berarti kita sudah ada di kandang sapi. Sekarang saatnya kita mencuri. Kira-kira. Iya. Babi. Hah? Babi. Babi. Apa yang terjadi kira-kira? Dilapori polisi. Dia masuk ke kolam. Dikira kandang sapi, ternyata itu kolam. Wah. Akhirnya ditangkap dong. Iya. Akhirnya ketika dia basah, pemilik ternakan bangun dan melihat ada pencuri dan dia memanggil polisi. Dan akhirnya para pencuri sudah ditangkap, mereka kembali menggunakan suara mereka yang asli. Sapi suaranya sapi. Kalau ayam si bebek angsa gimana? Kuat juga. Terus si kuda? Babi? Kambing? Anjing? Dan si kucing? Dan si kumbang apa? Ya, itu suara. Dan begitulah ceritanya. Oke. Suaranya